What the hell, man. Gila, jir. F2P Hashirama bisa plus 5 loh, demi apa? Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. So, welcome back di channel Asuk Lu. Dan selamat datang kembali di game Ninja Heroes. Oke, jadi di sini aku ada kabar buruk, jir, ya. GM-nya ini emang kampretos ya. Jadi guys ya, di server 1 katanya aku lihat di grup itu guys ya, di grup Facebook ya, buat teman-teman yang join di grup Facebook pasti udah pada tahu kalau klannya itu kereset. Buset nih, GM-nya ngantuk apa gimana nih? Kereset semua, jadi hilang semua guys ya. Ini server legend loh guys ya. Bisa ya direset, ini memang sengaja mau tutup gamenya ya. Apa gimana ini? Colong jelaskan lah ya. Anda GM-GM yang nonton video ini, cir. Bisa ya, klanku itu kalau nggak salah se-Asia level 7 apa level berapa aku lupa cuy, yang udah kubangun dengan temanku dulu guys ya, direset anjim. Sayang sekali guys ya. Dan di sini ternyata ada klan legend juga yang ada di NH, yaitu si Texas guys ya. Apakah kita bisa di SSC masuk di Texas guys ya? Kita coba join dulu guys ya di Texas ya. Ah, kita coba nih. Leadernya Chen ya, ini pasti si Babang Duan ya. Langsung ada power wield, we are on a server 1 2 3 4 5 6 sampai 39 guys ya. leader, si leader lagi. Apa namanya? Si siapa namanya? Clan legend ya begini ya. Dia buat dua langsung clan ya, gila kali. Dan ada si NHBR, ada si Rito ya. Ini si Rito ini udah pasti sayang banget guys. Wah, gila cuy. Kenapa harus di reset lo? Gila kali. Katanya sih arena juga, tapi kalau arena enggak penting cuy, reset arena buat apa? Bodo amat, kita bisa ngapus lagi. Tapi guys, kalau clan ya, clan tuh lama anjir. Build-nya clan sampai level 7 sampai level 8 kali sudah deh. Lama anjir. Bisa-bisanya di reset ya. Jadi pertanyaannya, aku mau ngapain? Mau ngapain di server 1 ini? Gila kali kau ya. Kan bisa tuh. Stamina aku aja guys ya, sampai 8000-an. Gila. Saking gabutnya guys ya. Nah, ini kan bisa lihat nih. Ini adalah riwayat klanku menang terus loh. Enggak sih, enggak menang sih. Klanku ya guys ya. Riwayat klanku guys, terakhir tuh tanggal what? Terakhir tuh bulan 3 tanggal 21. Wah, anjir udah lama banget dong. Lawan Boni. Ini udah gak ada klaimnya guys. Gak ada, klaimnya tuh kereset semua. Anjir, gak tahu nih GM-nya lagi ngantuk apa gimana nih. Buset. Nah, karena di server 1 ini aku, akunku ini ampas guys ya. Di server 1 kita coba review di rankingnya aja guys ya. Untuk rank pertama ini udah pasti Babang Elmer Berton. Tapi sebelum kita ke ranking ini apa arena PvP, aku mau coba lihat dulu di ranking top CP ya guys ya. Jadi di sini tuh ada Elmer Burton. Wow. CP-nya 38.170-an. Ini udah CP top tertinggi ya. Masuk di top tertinggi di NH, tapi lebih tinggi si Godsend As. Jadi server 11 itu CP-nya sampai 39.000. Wow. Gila sih. Nanti bakal kita review guys ya, seperti apa giginya si akun. Cuman kita bukan login, cuman lihat doang ya seperti apa. Nah, di sini aku kepo seperti apa susunan ninja tim yang dipakai si Elmer Burton ini guys. Kita langsung saja di sini. Wah, dia make combo SPM, NTN dan MS guys ya. Dia pakai jutsu skill Moon Rider. Wow. Dan untuk NTN-nya dia pakai jutsu B ya guys ya. Dia pakai jutsu B loh guys ya. Ini untuk nge-stun, nge-freeze ya. Lebih tepatnya nge-freeze ya. Nge-freeze dan stop the opponent for moving. Jadi kita di-freeze untuk satu kali hit. Satu kali apa ya? Run, satu kali run ya guys ya. Kita di-stun lah omnya. Sebenarnya tuh mirip-mirip semua jutsunya, efek tuh sebenarnya mirip-mirip, cuman bahasanya doang yang berbeda gitu guys.
Nah, untuk yang Mangekyou Sasuke-nya ini dia pakai Moon Rider dan pakai Byakugan Trigram Pounce juga guys ya. Dan di sini juga untuk nge-tune dan nge-damage, plus nge-damage ya, tapi damage-nya enggak seberapa, tapi ya enggak apa-apa lah. Bisa berguna juga daripada cuma nge-tune doang ya, mending kita nge-damage plus nge-tune guys ya, seperti itu. Nah, untuk si jutsu Frozen Technique ini ada sedikit kelebihan ya, kayaknya dia ningkatin damage juga ya. Ningkatin damage juga ya. And deals 1,5 time of damage when ice is broken. Oh iya bener, kayak ningkatin damage ya guys ya. Buat yang lebih tahu, lebih veteran dari aku tuh, coba tulis di kolom komentar guys ya. Skillnya si Freeze ini nanti bakal aku review sih, tapi belum aku ini ya, belum aku riset dulu, belum aku riset. Oke, jadi di sini untuk CP-nya per ninja ini bisa tembus hampir 12.000 semua ya, wajar ya guys. Makanya CP-nya tuh sampai 38.000 totalnya. Untuk karakternya udah pasti bintang 5 semua dan gear-nya ini aku kepo cuy. Untuk reinforce-nya nih apa aja, kita coba lihat. Untuk SPM-nya udah pasti meteor shower semua. Multi meteor ya, ini ada multi meteor. Meteor shower semua. Untuk Netflix Naruto-nya ini reinforce-nya Susanoo ya. Dia enggak pakai Susanoo tapi di reinforce Susanoo. Kocak ya sih Babang Elmer ini. Ini juga nih Chidori nih enggak. Waduh. Copper and Reincarnation. Waduh, ini enggak jelas ini. Outer Pet Avatar. Waduh, ngaco ini, ngaco reinforce-nya, ngaco guys ya. Cuman kalau dari segi damage mau di reinforce gear apapun ya tetap sakit juga cuy. Kita coba lihat Mangekyou-nya nih apa ya di reinforce nih. Reinkarnasi juga cuy. Yang jutsu itu ya apa ya menghidupkan si mayat kembali gitu. Pokoknya itulah. Rasengan Shuriken. Oh ini mantap nih. Nah, ini ada yang unik guys. Rasengan Shuriken. Nah, ini mantap nih untuk NTN-nya GG cuy. Nah, Rasengan Shuriken kenapa si Mangekyou Sasuke pakai Rasengan Shuriken? Karena ya udah pasti jutsunya Lightning Dan guys ya. Rasengan Shuriken ini adalah salah satu jutsu yang mempunyai damage tergede. Menurut gue sih tergede. Ini udah bintang ungu, bintang 3 triple S. Damage-nya itu 358 stretch. Kita coba bandingkan dengan Meteor Shower itu berapa? Meteor Shower kalian bisa lihat sendiri. Cuman 343% doang guys. Masih gedean sih ini Rasengan Shuriken. Memang Rasengan Shuriken sih kalau gak salah ya, bisa diralat nanti buat veteran-veteran. Bisa diralat kalau Rasengan Shuriken ini adalah mempunyai damage tergede ya, menurutku. Setauku, sorry. Untuk keduanya ini ada Rito. Oke, susunannya seperti ini. Pakai NTN, MS, dan Hashirama. Plus 5 semua. Aprinevi pakai MS, Hashirama, MS, SPM, Hashirama, dan Madara. EG Venom. Oke, mantap. Dan oke, mantap. Mantap. Siapa nih? Aku penasaran nih. Ada yang VIP 0 enggak, guys ya? Ada yang VIP 0 ternyata guys ya, Hidden Leaf. Tapi enggak tahu ini orang masih, what the hell man. Gila jir. F2P Hashirama bisa plus 5 loh, demi apa? F2P Hashirama plus 5 cuy. Dia dapat berapa kali? Kita coba lihat nih. Dia masih online enggak nih? Dia aduh enggak on. Oh, masih online cuy. Gak ada clan guys. Dia wah gila sih ini. Gila cuy, F2P paling GG ya. Bisa sampai plus 5 cuy. Hashirama plus 5. Anjir GG banget cuy. Untuk CP-nya ini 34.000, hampir 35.000, gila. Salut cuy. F2P terniat di game ini anjir. Hidden Left server 1 guys ya. Coba ini apa namanya? Coba ini gacha dulu. Tarik dulu. Bismillah, semoga dapat S. Kalau enggak dapat ya enggak apa-apa karena ini VIP 0. Enggak dapat. A few moments later. Kenapa ada reset klannya ya? Yang udah dibuat mati-matian dari awal rilis ini game ya sampai sekarang. Kalian reset, direset. Duh, gila sih. Gak habis thinking gitu guys ya. Buat GM-nya tolong lah ya. Kalau mau tutup game-nya jangan gini-gini amat dong ya.
Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you next video.